Assalamualaikum sahabat channel Tisut Tisna. Pada kesempatan pagi hari ini kita mau masak nih, masak tongkol. Nah, ini ikan tongkol dengan disuwir-suwir rencananya ini masaknya. Bumbunya apa saja? Nih bumbunya. Ini semua bumbu diiris ya. Ada daun kemangi, kemudian ada apa ini cabe merah, kemudian bawang merah, kemudian cabe hijau ya terlewat, kemudian bawang putih, tomat, dan ada jahe. Nah, ini jahe. Nah, kemudian yang lainnya adalah ada garam, gula putih, kemudian ini kaldu ya. Itu teman-teman, ayo kita buat. Ya, lanjut diiris-iris ya. Pertama bawang merah. Selanjutnya bawang putih sama diiris-iris juga. Pokoknya semua bahan-bahan diiris teman-teman. Ya teman-teman, ini semuanya sudah diiris-iris ya. Sudah jadi itu dari mulai bawang merah, tomat, ya bawang putih. Ini nanti digeprek ya kalau untuk jahenya. Ini kemangi. Nah, selanjutnya tongkolnya disuwir-suwir. Jadi ini ceritanya masak tongkol suwir. Suwir kemangi, kemangi suwir. Ya, teman-teman, selanjutnya kita panaskan wajan untuk menumis bumbu-bumbu yang tadi diiris-iris. Ya, minyaknya sudah panas, teman-teman. Kita masukkan bumbu yang tadi diiris-iris. Ditumis ya sampai harum. Daun bawang merah, maaf. Lanjut dengan yang lainnya, cabe merah, cabe hijau. Thank you.
kemudian dikasih air. Masukkan bumbu kaldu. Kemudian daun kemangi untuk membersih perkarkan. Kemudian terakhir setelah ditumis dan dikasih air, kita masukkan ikan tongkol yang sudah disetir. Aduk-aduk sampai merata. Wih, mantap nih penampakannya. Penampakan. Ya, sudah teman-teman, tinggal angkat. Selanjutnya kita angkat. Ya, ini dia penampakan tongkol suwir kemangi, mantap.